Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Berarti memang lagi mabuk ya? Iya, saya lagi dalam keadaan gak sadar. Kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat dikabur itu kenapa? Takut?